Selamat sore teman-teman dari Mabes ALS Kota Medan. Sekarang pukul 2:30. Ini kita mau keluar dari parkiran belakang karena baru selesai perbaikan nih teman-teman. Jadi pompa solar dan filter solarnya sudah terpasang. Mudah-mudahan nggak ada halangan lagi. Seharusnya nggak naik dia? Jadi kita mau keluar dari parkiran teman-teman. Dibawa oleh Pak Muhammad. Ini sini kita bersama dengan Bima Sinaga dan Arif itu teman-teman. Nah, jadi kita mau keluar dari parkiran ini 219 Jogja Jakarta. Nah, dan 106. Kayaknya 106 berangkat hari ini juga ini. Trip Bukit Tinggi. Baru masuk 354 itu. SE-nya Kerinci. Cikampek ini belum keluar ini, padahal jam 2:30. Oh enggak, Bukit Tinggi ternyata. 106 kan? Kita mau masuk ke parkiran 106. Kita masuk ke parkiran. Beginilah Pak Muhammad ketika bawa bus ALS 270. Tampan kali ya Bang Saktar. Jadi ini teman-teman, ALS 270 sedang bersiap-siap di parkiran. Ini mau naikkan barang. Naikkan barang dan naikkan penumpang, lagi loading. Ini bagian dari gudang. Beginilah teman-teman keadaan gudang di sore hari ini. Cukup sepi paket. Oh, ini untuk paket Jogja. Paket Jogja kayaknya ini. Itu untuk paket Padang, Bukit Tinggi. Ini paket Surabaya. Kata Bang Ijal lagi sepi ini. Nah, ini paket untuk Jawa Tengah. Jadi ini kayaknya paket untuk ke Jogja semua ini. Lumayan juga lah, ada paket setidaknya untuk ke Jogja. Mudah-mudahan hari ini juga ramai penumpang. Ini keadaan lagi hujan gerimis teman-teman. Jadi belum tahu gimana keadaan paketnya. Untuk informasi, hari ini anak Pak John ikut ini ke Jogja. Seru juga ini, anak Pak John ikut ke Jogja. Ini Arif lagi nge-video-videoin. Ini Pak Harahap.
Dia mau proses loading barang dulu. Mudah-mudahan banyak paket. Tadi kayaknya ada 3 potong gitu. Paket yang mau dinaikkan ke Jogja. Inilah tampilan dari 270 yang baru. Aduh, udah lecet lagi ini. Padahal baru diperbaiki. Yang akan berangkat ke Jogja di sore hari ini, teman-teman. Ikut ke Jogja ya? Iya. Sama kakak? Berdua aja? Iya sama ayah lah, kan ayah yang bawa. Cuma berdua aja? Iya, iya. Jadi ini Indah sama Putra namanya? Iya. Indah sama Putra. Putra anak nomor berapa? 3. Indah? Kedua. Oh, yang paling besar kakak ya? Paling kecil laki-laki juga? Nah, 4 orang kan? 5. Oh, 5. Oh ya, 5. Ih. Ini Sultan sombong kali Sultan. Sultan masih ikut lagi ke Jogja? Enggak lagi, sampai ke kampung aja ini. Salam dulu sama Mas Ajis. Bilang dulu. Sini cepat sini, bilang dulu. Bang Ajis, aku rindu sama Bang Ajis, bilang cepat. Enggak rindu sama Bang Ajis. Kenapa? Oh, bilanglah. Bilang sama Bang Ajis. Bang Ajis nanti kita jumpa lagi ya, bilang cepat. Sultan, bilang dulu. Bilang dulu Sultan. Sultan. Jadi ini kemarin tadi padahal di belakang kamera dia bilang rindu sama Bang Ajis. Sekarang lah. Jadi ini Indah sama Putra ikut ke Jogja ini. Liburan sekolah ya? Iya, liburan sekolah. Ah, tuh. Kemarin Saktar tampan banget. Putra ya sama Indah. Indah. Nah, ini moda masuk teman-teman. Kakak kenapa nggak ikut? Oh, berarti nanti selanjutnya kakak lagi yang ikut sama adik, adik yang bayi? Enggak. Adik yang nomor 4 kelas berapa? 1 SD. Yang paling besar kelas SMP kelas 2. Kok ketawa Sultan? Sultan adik nomor berapa? Anak nomor berapa Sultan? 3. Anak nomor 3. Bang Saktar? Oh pertama. Nomor 2 kelas berapa? Tamat SMA. Tamat SMA. Oh perempuan ya. Kalau yang nomor 4? Kelas 4. Berapa orang kalian semua? 4. Oh 4. Siapa yang paling tampan? Siapa? Gak takut apa? Mabuk? Enggak? Udah biasa. Udah biasa? Udah pernah kemana aja rupanya Indah? Ke Jogja udah pernah juga? Putra udah pernah ke Jogja? Udah juga. Jadi ini teman-teman anak Pak Jun ikut ke Jogja. Berarti nanti pulang dari Jogja ini gantian sama kakak gitu? Iya. Kakak sama adik yang nomor 4? Iya. Oh. Biar ada kawan mamak di rumah ya? Sultan gimana? Hah? Gimana Sultan? Nggak ikut lagi ke Jogja, kenapa nggak ikut lagi? Udah masuk sekolah? Iya, udah mulai kalian sekolah? Nah, si Sultan ini orangnya pemalu, teman-teman. Ya, beginilah teman-teman. Jadi, anak Pak John ikut ke Jogja menyemangati Pak John juga nanti. Semoga nanti banyak sewanya, banyak paketnya juga.
Nantikan video-video selanjutnya teman-teman. Sekian dulu video untuk saat ini. Terima kasih.